Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat teknik, kembali lagi dengan NC Project channel yang berisi tentang peralatan, perbaikan dan tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberi cara atau tips penggunaan mesin bobok atau wall caster. Dan seperti ini ya bentuk cutternya atau mata popoknya, berbentuk bintang. Dan setiap pembelian satu set mesin ini dapat cadangan satu mata cuttingnya ya, dengan ukuran sama. Untuk ukuran kedalaman popok di angka 35 mm. Untuk penggunaannya sendiri sangat mudah ya. Siapkan power dan peralatan yang lain, buat line atau garis sesuai gambar. Setelah wall caster dinyalakan, lalu tempelkan ke dinding atau garis yang sudah dibuat, lalu tarik ke bawah mengikuti garis atau markingan yang sudah dibuat sampai mentok sesuai ukuran. Alat ini sangat cocok untuk pekerjaan bobokan, pekerjaan plumbing, instalasi air besi, instalasi elektrikal, menanam pipa konduit, dan untuk keperluan bobokan lainnya yang di area dinding atau wall. Caranya sangat mudah, efisien, menyingkat waktu, jadi tidak perlu lagi pakai palu dan pahat. Dan seperti inilah dinding Hebel sesudah dibobok dengan alat wall caster. Cukup rapi, tidak meninggalkan banyak puing karena langsung menjadi debu ya, abu ya, puing lembut. Ini kedalaman di angka 35 mm. Pas untuk pipa 1 in, 3/4 dan 1/2 in, PVC maupun PPR, ripeng, dan jenis pipa plumbing atau pipa elektrikal elektronik yang lain. Hasilnya seperti ini untuk instalasi di area toilet dan di ruangan-ruangan yang lain yang memerlukan bobokan dengan ukuran seperti ini. Alat ini juga bisa membobok dengan ukuran yang lebih dari 1 in dengan cara menarik bobokan itu 2 kali tarikan sesuai ukuran pipa yang akan ditanam. Dan seperti ini hasil bobokan yang sudah ditanami pipa. Di sini kita mencontohkan jalur pipa air bersih. Seperti ini hasilnya, flat, ada rongga, jadi plesteran masuk. Dia tidak mengganggu pemasangan dinding keramik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.